Hai, apa kabar semua? Bersama Mizi Kemali dan bersama saya Haikal Hafiq. Ni bukan sahabat saya dekat dalam program 4S Indra Mahkota. Satu team. So Haikal, hari ni kita nak cerita sikit pasal Airi Active 2022. So Haikal, apa yang kita nampak sekarang? Apa yang perubahan baru yang paling nampak sekali kan dekat depan sekali kan? Bagi pendapat saya lah, kali ni Proton sangat menggila lah. Mengeluarkan satu kereta yang dulu-dulu lagi Proton Iris ni tak pernah henti stok dia. Kali ni dia keluar, tak tahulah nak cakap apa, sangat perfect gila. Nampak sangat muda, sporty kan, dengan logo kita, yang baru. Mana kalau sekali pandang macam jatuh cinta kali pertama. Pandangan dia betul tak? Kebanyakannya customer walk in, masuk tengok attack dekat sini tu. Ya betul tu kan. Okey, kalau kita tak tahu semua sekali, first dia perubahan logo dia kan. Ya, logo yang baru. Tahu, logo kan dia pakai logo yang baru. Emblem ni dia pakai dulu untuk F50, F70 saja. Tapi sekarang ni ada untuk Iris dengan persona baru. Okey kak, lagi kak, kalau kita nampak sini dia punya grill pun lain juga dengan yang dulu. Betul-betul lain. Grill dia dengan ada lining merah dia, tambahan lining merah untuk nampak lebih sporty. Nampak lepas, naik kan warna dia kan. Betul tu. Kalau contoh kan, ni warna baru kita. Warna orange kan. Tapi kalau warna yang contoh warna biru, jet grey, ocean blue, lagi so naik. Nak nampak lagi ketara dia punya ni. Lepas tu dengan mulut dia ni sekarang dia buat macam ada mulut sikit kan. Dia punya bumper kali ni guys datang sangat-sangat luar jangkaan kita. Betul tu kan. Mizi, kereta ni sepatutnya 22 kan launching. Ya betul. Pasal apa dia launching terus kan? Sebab apa? Sebab untuk customer. Betul. Untuk customer-customer dia nak Proton bagi surprise kan. Ya betul. Sebab tu sekarang ni pun nak kena dapat di luar. Di luar kereta tak nampak mana kereta ni kan. Betul. Sebab dia nak hold untuk 2022 sebenarnya. Yes. Sudah tu kan, kalau dia punya lampu dia, headlamp dia seksi, cantik, LED dia kecil kan. Ya, dia LED. Tengok lampu dia lebih cantik lah kan. Nampak tak lampu dia? Bukanlah saya nak cakap, tapi memang lawa. LED kan, full LED. Mizi, saya tengok rim dia macam dah upgrade ke 16 inci eh? Betul kak, kalau kita tengok sini dia punya ni size dah 16 inci dan juga cantik design baru. Rim dia kalau kita tengok sini, walaupun kita nampak macam banyak sekali ni dia batang-batang, tapi dia design dia macam diamond. Katakan dia bentuk-bentuk diamond. So dia nampak lebih cantik dan lebih lawa. Memang tak sia-sia korang yang mana teringin nak beli Iris tu. Betul. Tu ni tengok video kita ni. Tengok. Tengok rasai macam mana Mizi. Dalam dia lain lah. Okay. Ni apa ni? Okey, yang ni dia punya roof grill. Okay. Tapi dia untuk design sahajalah. Dia new design lah. New design. Lepas tu dengan support sporty spoiler dia. Yeah. Dia memang bumbung atas ni warna. Untuk Iris Active memang warna hitam. Dia nak nampak perbezaan di antara Iris Active Executive dengan standard. Faham. Maknanya aktif ni dia datang warna hitam. Hitam, ya betul tu kan. Kak, jom kita share pula kat dia orang ni. Bahagian dalam kan. Boleh kan? Saya try masuk kan? Saya try masuk kan. Luas. Agak luas. Cantik dia punya tu. Tepat tekan brek dan minyak tu. Okey, kalau tu kan kita kata cantik, jangan kita panggil cantik saja. Dia sporty pedal kah? Memang. Sporty pedal untuk yang barulah. Design baru. Kalau perasan lagi kat untuk ID Active ni, lining merah. Dia ada finishing lining merah. Dekat meta pun ada, dekat steering pun ada warna merah. Lining merah kan. Memang cantik. Atas dia bumbung ni warna hitam. Ya, betul. Bumbung warna hitam, so tak nampak kotor lah kalau apa-apa berlaku. Yes. Satu kan kalau hakikat perasan kan tak? Sebelum ni Iris dengan Iris baru dengan Iris sekarang ni ada beza mereka. Ada apa sih pasal apa dia? Saya rasa perbezaan dia dalaman sangat lain gila. Betul kan? Kalau aku rasa dia punya floating design screen. Yes. Floating screen ke? Aku tak rasa kan sebelum ni dia punya screen dalam. Dekat sini kan dalam kan. Yes, sekarang kat luar ni dekat luar. Dah macam tu, apa tu? Dah macam TV dah kan? Betul. Batu apa itu dekat kanan awak tu? Ada ni kan? Ada new armrest kan? Dia punya center console pun perubahan yang baru. Maknanya sedap gila kot bawa. Ya, betul. Kalau tengok ni dia punya seat, dia punya kalau pegang seat punya seat. Walaupun dia semi leather, fabric dengan leather. Lembut kan leather dia? Tapi leather dia yang dia punya yang bagus, fabric pun dengan kualiti yang bagus.
Weh, lawa lah, lawa Mizi. Dia punya button ni semua lain dah. Key piano dia memang cantik. Tengok, tengok. Echo dia tekan kat sini dah. Yes. Dia bukan echo je. Sebelum ni kan kita pakai echo assist. Yes, echo assist. So, sekarang ni kita ada echo mode. Echo so, mana kita boleh pilih. Sama ada kita nak on tidak? Echo ataupun tak. Betul okay, tu. Faham, faham. So, kalau nak kita ni, dah kereta Iris ni, dah masuk ni dah. Masuk di Rita dah. Dah lomba dah ni. Dah naik podium. Apa yang best dekat screen dia ni? Kan. Ni apa batang apa ni macam mulut-mulut orang. Akan ni tanya macam dia tak tahu je. Saja je nak bagi kita bercakap yang lebih banyak kan. Dapat tak pandai awak. Okey. Sebenarnya kan kalau nak tahu untuk Iris Active ni kita ada voice command juga. Voice command dia macam S70, S50. Boleh bercakap. Boleh bercakap. Bahasa murah dia boleh bercakap. Contoh, Hi Proton, open window. So dia boleh buka tingkap. For example, yang dulu dia tak boleh tak open window. Tak boleh. Saya sangat-sangat gila. Dan saya tahu Proton sekarang ni Iris siap ada wifi lagi. Yes, betul. Ada internet. Apa internet yang best sangat internet dia? Yang best dia internet free selama 5 tahun. 1 gig tiap bulan free. Proton tangguh. Ya, Proton tangguh untuk customer yang beli ID aktif ni. 5 tahun guys, Proton tangguh. Apa lagi korang nak? Tak payah beli internet dalam telefon dah. Pakai dekat sini. Waze apa semua-semua settle. Waze boleh kalau lagu. Minat online music boleh. Play jokes pun boleh. Maknanya kita sebut je lagu apa? Sebut boleh. Special. Contoh, betul kan? Hi Proton, I want to heard Justin Bieber song. Justin Bieber song pun bunyi. Dia keluar album satu Justin Bieber song. Betul. Memang terbaiklah Proton kali ni guys. Okay Mizi, saya nak tanya, color yang paling special dekat Iris Active ni apa color dia? Color paling special semua orang tak tahu. Dia kata benda dia ada color passion red. Passion red hanya ada untuk Iris Active saja. Passion red sama macam F50. Color dia sama tu kan? Color dia sama tu. Passion red cantik. Dia nampak lebih kata lebih segar warna dengan dia. Dengan link warna merah dalam lining dia. Lining warna merah dalam dia. Eh guys, tak silap saya set apa tu dia punya ni. Dia punya tali pinggang pun tali pinggang pun warna merah. Lining dia warna merah kan? Nampak tak? Ya. Ui, memang type R eh? Memang type R. Lining merah. Sini ada tulisan aktif dengan merah untuk punya tulisan. Orang muda saya rasa kereta ni cukup perfect lah nak beli kan. Harga pun tak mahal mana Mizi. Betul tu, harga tak mahal mana. Dan lagi satu kita dengar cukai pun belum ada lagi kan? Betul. Masih lagi free cukai. So siapa yang nak beli kereta waktu sekarang ni tengah teks tengah free, mai kontak saya Mizi dan ataupun saya Haikal. Mizi. Yeah. Belakang dia kali ni saya tengok macam lain sedikitlah. Dia punya bumper dia lain kan? Kalau betul memanglah ada perubahan. Nama pun minor change. Pastilah dia ada perubahan dia punya bumper sangat belakang ni lah. Pun dia ada grade yang warna gloss-gloss gini. So nampakkan lebih kata ada kontra dengan berbanding yang lama. Cantik dia punya. So yang best sekali dia punya aktif. Iris Active ada logo aktif. So guys, korang mana-mana fikir nak beli kereta yang sporty dengan bajet yang rendah, korang boleh datang di showroom kami Proton Hiking 4S. Kita ada model Iris Active ni pameran. Betul dan test drive. Betul ke? Cantik kan? Betul, cantik. Okay. Dia punya design dia pun nak dengan corak-corak ni pun. Ha, yang tu untuk keyless, untuk entry, keyless entry. Wow. Keyless entry. Lepas tu dia pakai push start button. Sebab tu ada keyless entry. So tak perlu dah kita macam zaman dulu nak cari kunci apa semua tak lambat. Lambat. So guys, itulah sedikit sebanyak penerangan kita tentang Proton Iris Active 2022. So apa-apa boleh contact kami di talian 0148095110. Saya juga boleh WhatsApp saya Haikal Hafiq 0179980871. Okey, sekian. Terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi.